mengharapkan Ramadan kali ini penuh makna, agar dapat ku lalui dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan yang masih berbaki kepada semua. Saya juga doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan dalam menunaikan ibadah di bulan Ramadan yang mulia ini. Hari ini saya akan kongsikan sedikit tazkirah yang bertajuk Ramadan Bulan Festival Pahala. Ramadan Pesta Pahala dan Ibadah bukanlah pesta makan dan istirahat semata-mata. Ini kerana amalan yang dikerjakan oleh manusia akan digandakan pahalanya 10 hingga 700 kali ganda. Hari ini jika kita tengok, segelintir manusia begitu teruja menunggu kehadiran Ramadan adalah untuk menjelajah bazar-bazar Ramadan dan menikmati pelbagai jenis juadah berbuka puasa. Tetapi berbeza dengan manusia yang sentiasa menanti kehadiran bulan Ramadan untuk menggandakan amalan-amalan sunat, kerana mereka sedar bahawa setiap amalan yang dilakukan akan digandakan pahalanya oleh Allah. Jadi, kita sama-sama fikirlah di mana kedudukan kita dalam mengharungi bulan Ramadan yang masih berbaki ini. Seterusnya kita tengok kenapa pahala amalan digandakan pada bulan Ramadan. Okey, bulan Ramadan ialah bulan yang dimuliakan berbanding bulan-bulan yang lain. Dan Allah juga memilih bulan Ramadan yang mana terdapat di dalamnya peristiwa-peristiwa besar seperti penurunan Al-Quran, pembukaan kota Mekah dan malam Lailatul Qadar yang mana ia ditunggu-tunggu oleh setiap manusia yang beriman. Ini adalah antara amalan-amalan sunat yang kita boleh laksanakan pada bulan Ramadan. Ramadan adalah saat terbaik untuk kita semua bersedekah. Sebagaimana maksud hadis, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad. Sementara bulan Ramadan masih berbaki ini, ayuh sama-sama kita perbanyakkan bersedekah. Ini kerana Rasulullah SAW menjawab, sedekah yang paling afdal ialah sedekah pada bulan Ramadan. Dan Rasulullah SAW ialah orang yang paling pemurah dan baginda lebih pemurah pada bulan Ramadan. Antara kebaikan dan kelebihan bersedekah pada bulan Ramadan. Membaca Al-Quran pada bulan Ramadan, satu huruf bersamaan, satu kebaikan digandakan 10 kali ganda. Membaca Al-Quran walaupun tanpa memahami maksudnya merupakan juga ibadah yang menjanjikan ganjaran yang besar daripada Allah. Ganjaran ini bukan hanya untuk orang yang mahir sahaja tetapi juga untuk orang yang tidak lancar membacanya. Terdapat banyak kelebihan membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Oleh itu, sementara Ramadan masih lagi berbaki beberapa hari, sama-samalah kita mengumpul dan menggandakan amalan-amalan sunat kerana Ramadan akan datang belum tentu milik kita. Itu sahaja sedikit perkongsian tazkirah daripada saya. Akhir kata, jika inginkan sesuatu, belajarlah memberi sesuatu. Jika inginkan kebaikan, belajarlah berbuat baik kepada yang lain. Hidup ini bukan hanya tentang menerima, tetapi juga harus memberi. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.